dan di hadapan gue ini ada jomblo terbesar di Asia Tenggara. Tanya milik nih Joko. Kalau milik keluarga, tapi yang buat yang ini katanya mau berdua Pak Tumiono. Yang buat sama kayak rumah Joko ini misalnya. Jangan gitu, minder. Joko sih boleh-boleh sama Joko, tapi ukuran dan aduh. Tapi gimana pun aku cintai. Ya, aku cintai. Oh, seperti biasa ya, kalau kita lihat dulu itu yang harus dilakukan pertama adalah berapakah ukuran soko burungnya? Berapa senti? Coba dulu. Itu biasanya itu ada salah satu apa? Pas lagi ya. Tinggi 12,46. Jadi soko burunya 40 kali 40. Di luar hiasan ya, kalau sama-sama aksesorisnya ini 50 lebih Pak Haji, 50-an ya. Kalau sama hiasan, sama hiasannya ini sampai 50 kali 50. Tingginya? Sekitar 13, berapa senti? 36 atau berapa? Wah, 13,36 senti full! Ada sambungan di atas. Tapi ini jati lah? Jati. Antik atau gimana? Kita dulu ini dapatnya dari bagaimana sambungan dan segala macam, karena harus utuh. Ya harus utuh. Ya. Beberapa lama dibagi. Ini kita mulai bangun, mulai bangun itu 4 tahun. Itu ada 10 umpak itunya. Iya. Jadi kalau masuk banjir itu 10 pak. 9 ya. Semua itu nggak ada yang bangun. Tumpak sari. Oh iya benar, tumpak sari. Tumpak sarinya. Mana sih? Ini 11. Nah, tumpak kan 7, 9, 11, 11, 11. Sampai ujung atas banget 11. Oke, jadi kalau ke rumah Joglo itu dilihat pertama soko guru. Soko gurunya berapa senti? Biasanya semakin besar, semakin jarang, semakin langka dan semakin orang tertentu yang punya. Semakin lama semakin mengecil, semakin jauh dari keraton. Bentar, Pak Ji. Iya, tapi jam nih, zaman dulunya kalau makin jauh dari keraton, ukuran soko burunya makin kecil. Betul. Tapi ini keren banget. Ini lampunya juga gila ini. Custom. Ini custom ya? Berapa diameternya nih? Itu ya? Ini pembangunannya itu berapa lama? Sudah dimulai dari 4 tahun yang lalu, dan ini jadi dari 4 tahun yang lalu juga? Belum jadi. Belum jadi full. Ini kan masih ada perlu yang akan terpanjang. Oke, saya melihat semalam itu wayang-wayang di sini. Ini kita buat untuk umum, monggo untuk yang acara. Ada kan wayang yang penting bersih. Di rutinitas malam Jumat Pahing itu untuk wayangan bareng-bareng. Dan ini ada gamelan? Iya, gamelannya. Gamelannya. Kita buka gamelan yang satu boleh ya, satu ya? Boleh. Coba boleh? Satu, dua, tiga. Wah, sama ini ya. Nah, ini dulu bisa, sekarang udah lupa. Nah, kayak gini tuh.
Nih ada gini. Neng, Pak Haji itu kayaknya satu server deh. Jadi itu tuh rekaman alam, sudah gitu aduh kan jadi kesimpulkan rumah ini buat wayang kulit. Bermalam live di sini ya Pak? Nih, urutan orang tua. Oh, sampai saya, ya nomor 6. Mana? Ini Bapak sama Ibu, ini Mimbo, Bapak Mas Mimbo, Sukini Triwi Dodo bersama dengan Ibu Sumiem Triwi Dodo punya anak. Ini nomor pertama Bapak Arno, HP Suparno. Nomor kedua Bu Sugiyami. Tadi di kamu paspor ke kantor kita tadi. Kemudian ini Pak Tumiono. Siapa tokonya WMP? Oh, CEO-nya WMP Pak Tumiono. Ini makanya di sini juga guys, jadi itu sebagai pusat pelatihan juga ya. Pelatihan ini tuh kelas-kelas untuk pelatihan siapa yang pengen jadi belajar entrepreneur Mika. Oke. Di belakang pondok pesantren. Wah, ada masjidnya juga bagus juga. Masjidnya di situ. Ini Bu Suyatmi. Ini Pak Sunarno. Ini nih. Temen aku nih, Suki Marwanto. Oh, anak Su. Yang nomor 7 almarhum waktu kecil. Yang jadi kalau yang masih ada ini. Jadi semua ya. Iya, jadi. Ini menceritakan tentang kehidupan. Ini ada ibu yang punya joglo mau ngomong. Oh, sini. Ya, Bu Warsini. Bu Tum. Ibu Tum Yono. Insyaallah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ibu? Iyo, ini istrinya Pak Tumiono. Iya, ini mohon maaf, aku nggak ketemu. Pak Tumiono. Saya kok minggu kemarin pulang, nah sekarang udah di Jakarta. Oh gitu, ya, ya Allah, sisipan ya. Ini mohon izin aku ini bahas joglonya bagus banget. Saya tahu kok kabar juga masifannya ya. Iya betul. Betul. Tapi enggak sebesar ini sih. Oh. Ya udah, lanjut acaranya monggo. Suun ya, mohon izin ini seru banget didampingi sama Pak Haji Sigit juga di sini. Oh iya, alhamdulillah. Dia ada temennya aja. Iya, geng. Wes, entar kapan-kapan ketemu lagi, bisa ketemu. Oh iya, sip. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya Bapak Tumiono ya, yang buat ini. Wow. Waduh. Kembali lagi ke reality cerita kehidupan keluarga. Iya, itu dari kita masa kecil. Iya, Pak Haji. Ternak ayam, sapi, ini kambing. Ini pasti dari kecil udah kaya ini. Lahir sudah bergelimang harta. Enggak, kita kecil sekolah itu sampai saya lulus SD enggak pakai sepatu. Kenapa? Karena sekolahnya di dalam masjid, enggak boleh pakai sepatu kali. Ini beneran. Bener, demi Allah. Terus SMA tuh kita apa? Nonton TV itu sampai kelas 1 SMP masih jauh jalan kaki. Numpang. Terus itu ceritanya. Terus yang nomor 1 apa no? Kerja dulu awalnya di PP. Awal itu mulai kita kuat, hasilnya berlebih terus bangun rumah yang tadi, rumah Bapak Simbok tadi bangun jadi tembok dulu, cuma apa? Anyaman bambu. Bapak itu jualan buah dorong itu pakai gerobak itu di Semarang, di Gaban. Tanya yang namanya Pak Tri Widodo pasti tahu semua di wilayah Gaban, pasar jualan. Terus Simbok itu kerjanya jualan sembako digendong ke gunung itu sama yang terus sampai meninggal kemarin masih jualan sembako. Ya karena pe, ke orang namanya orang tua ya. Anak-anak udah pada sukses nggak mau.
Dia suka diistirahatkan, dia merasa nggak berguna. Ya akhirnya dia dikira dikekang. Iya betul. Nah. Anak tujuh. Anak enam yang tujuh meninggal. Iya jadi tujuh yang ada enam. Itu jadi bisa seperti ini hasil kerja keras dan doa, doa Bapak Masimbo. Bener toh? Ya. Emang mereka berdoa apa? Udah pernah nanya nggak? Yang penting di nek doa nggak bakalan juga nopo. Kita nggak mau cuma pesen sih bro. Gue nek sukses jangan ojo lali karo sekitar. Dengan sekitar. Iya. Jangan dan, lupa dengan sekitar. Dan itu dilakukan. Nek, kowe nek kamu sudah anu sedulurmu ya semakin dilebarke, semakin dilebarke manfaatnya kowe sing punya hasil. Dan nggak akan habis harta kalau kita berbagi. Iya. Itu ini yang pelajaran, kita ngomong kita masih simpen di otak sampai sekarang. Masih pakai yang kecil harus belajar itu penting banget. Iya betul 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 betul. Wah, ambil detail-detailnya deh. Koko, ambil detail-detailnya kok. Cerita kita. Ambil detail-detail. Di kantor kita di Cilangkap itu kan dua apartemen, dua tower di Wisma Ya Residen di Bekasi. Wah, itu. Dan Jalan Dewi Sartika ini. Bekasi. Iya. Jadi perubahan bisa drastis kita itu deh. Kita pakai proses. Iya iya betul. Setolok mulai kita buka dari tahun 98 itu dari sapi. Yang sapi yang kita bahas itu awal masa pergerakan ekonomi ya di keluarga. Oke, ikhlas dan juga doa dan juga usaha itu penting sekali. Ikhtiar betul ya. Wajib akhirat jalan. Nah itu. Jadi ketika Allah, ketika Gusti Allah parangin, oke? Okay. Sedikit pun, tapi kalau kita lupa, kita lupa, nantilah baru sedikit jumlahnya. Nanti kita lupa banyak apa nasi. Banyak orang kehilangan apa, kita nggak usah lupa-lupa. Berarti kami kurang pajak segitu aja. Biar kalau kita pengen nggak stres, kita kehilangan segitu, berarti kita pajaknya kurang segitu. Atau ada yang aliran darah kita, yang punya darah kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau siapapun yang ada hubungan sama kita, pasti ada satu kendala dulu, kesalahan apa yang paling kuat itu yang akan dihilangi, istilahnya hukum karma itu. Jangan lupakan itu. Jadi dibersihkan apa yang pernah kita lakukan untuk saudara-saudara kita, masih itu dan saudara kita. Oke. Dan ini juga buah dari restu orang tua. Restu. Betul ya. Buatlah kita orang tua kita seperti raja, lakukan seperti raja. Ini kalau Allah udah mau ngalir-ngalir, buar deras. Tapi ketika Allah tutup-tutup, cep. Tutup, hilang. Seketika, iya. Begitupun sebaliknya. Guys. Di rumah Joglo, ada penyakit? Enggak. Nanti bikin. 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 Story-nya. Bikin dong, story. Iya, iya, iya. Terjadi ya. Terus bikin story. Dan ini kalau ngeliat ukiran-ukirannya itu ya, halus banget, bagus banget. Ini berapa orang pengrajin nih mengerjakan ini? Kurang tahu banget jumlahnya, om. Karena kan kita pesenin, ada yang diukir langsung di sini, ada yang di lokasi di Jepara. Ini Jeparaan semuanya ya? Dan ini kalau tadi sebelah kiri itu, wing kiri itu sejarah keluarga. Oh, ini nah, sini Bapak Presiden. Dan Ibu Presiden juga ada ya, Bapak Joko Widodo. Agak enggak mirip sih ya Bapak Jokowinya ya. Maaf guys. Si ngukir ini kan yang tergantung yang ngukir. Ibu Megawati. Ya. Nih. Pak Gus Dur ini mirip. Ya. Pak Soeharto. Ya. Insinyur Soekarno. Ya. Nah, selanjutnya ada Ki Hajar Dewantoro, ada Sunung Wicoyo. Tokoh yang kita dan Gajah Mada. Jadi di depan itu ya, kalau aku lihat itu ada Gajah Mada sama Sultan. Insinyur Soekarno juga. Soekarno di depan itu ada Bapak Insinyur Soekarno, ada Gajah Mada, ada Ganesha. Ganesha perlambang itu pendidikan. Terus itu ada Abi. Hah? Sultan. Oh, sama kebunan. Mana tuh? Yang itu ya? Joyo. Pasti banyak yang nanya kenapa Pak SBY nggak ada. Oh iya. Pasti kenapa? Pasti nggak. Iya. Oh iya benar deh. Tadi kok kayaknya nggak loh. Pertanyaannya apa tuh Pak Ji? Bukan masalah kita yang mau. Iya iya. Tapi kan dulu orang terdekat yang nyampe di sini itu cuma beliau. Nyampe ke sini? Ya. Kasih wejangan kita juga. Dulu Bu Megawati nginep di rumah itu juga.
Jokowi, kita kenal beliau dari beliau masih wali kota. Wali kota Solo, iya iya iya. Periode pertama. Iya iya, aku kenal juga pas itu pernah wawancara. Bukan kita beda-bedain apa-apa, karena beliau yang ngangkat di sini. Berarti ntar kalau presiden berikutnya tergantung kalau mampir pasang bisa kita tambah lagi rembang lagi. Oh, kan, iya. Ikutin aja. Iya. Yang ini yang berubah kalau tokoh yang beliau kita baca dari beliau. Kita kalau pegang janji jangan sampai sampai mati pun tetap kita pegang. Gajah Mada. Siapa. Gue juga kayak belajar sejarah gue keluar. Iya, karena memang tempatnya juga tempat sejarah juga. Ini katanya berarti bisa disebut, ada yang menyebutkan ini adalah rumah joglo terbesar se-Asia Tenggara. Full kayu. Full. Yang full kayu. Emang yang besar juga di mana? Kalau besar banyak, tapi kebanyakan kan dari beton. Contoh taman mini. Oh iya. Nah, kan gitu. Wah. Jadi kepalanya full. Full kayu semua. Soima gimana jadi nih? Jadi semua. Soima ada saingannya loh, So. So. Ah, So. Nanti. Mas Soima belum anu wayangan ke sini dari dulu. Iya. Pas sibuk dulu, terus dulu. Nanti, pokoknya nanti suatu saat Mas Sigit bisa ke tempat Pak Mbak Soima. Mbak Soima bisa aku ajak ke sini juga. Mudah-mudahan ya. Amin. Dan filosofinya, aku dari tadi mau ngomong filosofinya juga ternyata dalam sekali. Oke, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Sigit di joglo keluarganya ini, joglo terbesar se-Asia. Joglo Tumiono. Tumiono, joglo Tumiono iya. Yang paling besar se-Asia Tenggara. Monggo! Mantulan.